udah naik, udah naik. Nice. Hoxnya mati, Hoxnya mati. Nah, nice. Oke, langsung kita pindah ke yang selanjutnya, cuy. Oke, kesini, kesini. Tuh, kita sekali kill dapat 3000 gold. Lumayan, kita siasat 11 assassin. Kita bikin lagi assassinnya. Ini langsung kita abisin aja, ini langsung kita abisin. Nah, langsung. Habislah. Mungkin orang mati. Nah, wah. Nice one, let's go. Nice one. Hai semua, balik lagi bersama gue Ravalina Dana. Di video kali ini gue akan lanjutkan untuk memainkan game Stronghold Crusader lagi guys. Oke, jadi di sini kita akan memainkan misi yang ke-38 ya, yaitu The Assassins. Oke, let's see. Nah, di sini kita melawan 3 Saladin cuy. Oke, sebelumnya ya gue di sini udah beberapa kali percobaan gitu kan, percobaan untuk melawan 3 Saladin ini susah banget cuy. Oke, dan di sini gue punya sedikit triknya. Nah, nih pertama kita bikinin dulu, dan nih kita lihat nih si Saladin ini bikin ininya di mana. Nah, ingat dia bikin mercenary post di sini. Oke, di sini nggak jauh dari ini. Ya, oke, ingat-ingat di sini. Dan kalau yang kuning itu bikinnya di dekat ini, dekat batu yang ini. Oke, abis itu yang biru itu masang mercenary-nya. Nah, di depan ini cuy, depan pohon, samping keep. Oke, gue inget-inget lagi. Ini di samping ini, samping batu. Ini depan pohon, samping keep. Abis itu yang ini di sini cuy, di depan ini ya, depan batu-batu ini cuy. Oke, coba gue akan restart dan gue akan pelan-pelan cuy. Oke, pelan-pelan. Nah, tadi ini di sini kita pasang ox tether di sini. Oxeter tuh bisa di kayak paused. Itulah. Game running. Nah, coba kita bikinnya rumah di situ. Ah, dia udah bikin. Nah, coba ini percobaan kedua. Oke, langsung kita main cepat. Kita pakai ini rumah game di sini. Game langsung paused. Kita pindah ke sini. Dia bikinnya di sini. Game running. Nice. Game yang biru. Dua pohon ini dan di samping keep. Game di running. Sini, cuy. Ah, oke. Okay. Let's go. Semoga ini berhasil. Semoga berhasil. Your popularity is falling. Oke, sabar ya, sabar. Coba kita lihat hasilnya dulu. Game paused. Oke, ini aman. Ini aman. Oke, okay, let's go. Hah, soalnya gue udah beberapa kali percobaan tadi, cuy. Gue udah record ulang beberapa kali dan gue masih, aduh, mess up, cuy. Dan akhirnya gue menemukan sebuah cara yang benar-benar haram, cuy. Oke, okay, ini bodo amat berantakan, bodo amat. Nah, nice. Kita bikin ini, bikin kuda. Nah, dengan ini kan dia nggak bisa ngetrain apa-apa nih, cuy. Nah, dengan ini kita bisa skill assassin-nya, assassin archer-nya. Habis itu kita jual lagi ini. Nah, ini kita bikin assassin. Kita all-in aja assassin-nya. Nah, kita langsung ke sini. Kita bikin kayu di sini. Seharusnya nggak perlu sih, cuma ya jaga-jaga aja gitu kan, takut dihancurin atau apalah. Soalnya mereka punya ini cuy, siege. Tuh punya siege, itulah siege equipment cuy. Oke, jadi masuk ke sini, manjat. Nice one. Oke, ini kita bikin kuda lagi. Nice, bendera ini ntar aja. Oke, udah naik. Nice. Hoxnya mati, Hoxnya mati. Nah, nice. Oke, langsung kita pindah ke yang selanjutnya cuy. Kita pindah ke yang kuning. Mana yang kuning? Oh ini. Kita bakal tambahin akhirnya. Kita dapat berapa gold tadi? Lumayan cuy. Ini gold 7 ribu lagi. Oke, kita kesini. Assassin kita kesiniin. Nice. Kita kuda lagi. Kuda lagi kita main cepat nih. Bakal jadi video tersingkat kayaknya ya. Soalnya ini gue menemukan cara yang benar-benar haram cuy. Oke, ini kita bikin makanan. Sini. Nice. Oke. Never mind. Kita kesini. Assassin langsung naik. Nice. Oke. Kita bikin ini. Udah lagi juga. Nice. Oke, ini mumpung aman kita berderain. Sebenarnya nggak perlu sih, benar-benar nggak perlu. Cuma ya takut ya tidak sesuai rencana gitu kan. Oke, ini udah aman. Kita kesini, turun.
Nih, udah tuh. Abis itu kuda yang ini kita arahin nanti ke yang biru cuy. Let's go. Nah, ini langsung kita arahin ke yang biru. Tuh, this is equipmentnya udah banyak cuy. Oke, okay, tuh kita sekali kill dapat 3000 gold. Lumayan, kita siasat-siasat assassin. Kita bikin lagi assassinnya. Oke, udah aman banget. Ini udah 22. Let's go. Ini harusnya menang lah ya. Bukan harusnya menang, emang pasti menang sih kayaknya nih. Ini kalau nggak menang tuh, oh banget kan. Oke, pokoknya cara yang gue dapat adalah gue akan nge-pause gamenya benar-benar di awal, pas baru mulai langsung gue pause. Sebelum nge-pause itu gue akan cari tahu gitu ini musuh tuh bakal bikin enak pause atau jaraknya di mana, gitu kan. Nah, kalau udah ingat tempatnya, gue restart game-nya. Habis itu gue langsung ini bikin rumah atau semacamnya yang ngeblokade tempat dia bikin mercenary-nya itu. Ya, kayak yang gue lakukan aja cuy, yang tadi cuy. Gue akan amatin dulu gitu kan. Ya, biar kalian paham aja. Ini langsung kita abisin aja, ini langsung kita abisin. Nah, langsung. Abis lah. Mati. Nah, wah. Nice one. Let's go. Nice one. Itu dia caranya cuy. Gimana ini video tersingkat bukan? I put myself at your mercy. Kali ini video benar-benar singkat buat dah. Karena victory. Cara yang benar-benar haram cuy. Aduh, tapi ya dengan cara haram gini kita pastinya memiliki skor yang sangat kecil ya. Kenapa? Karena di sini kita killnya cuma sedikit dan gold generation dikit juga dan ya semuanya kecil cuy. Tuh semua jumlahnya kecil, cuma 63 kill kita. Ya ini tidak bisa membuat skor kita lebih gede ya. Ini skornya kecil banget cuy. Oke lah, jadi ya segitu aja untuk episode Song Crusader pada kali ini. Nih buat kalian yang pengen lihat skornya nih ya. Gimana nih? Time plate? No. Nih. Tadi ini match yang kita mainin ya, yang ini. Tuh, di Assassins cuma 3000 cuy. Dan sedangkan lihat nih, yang lain tuh yang waktu gua selesain di episode yang lain tuh sampai 16.000, 26.000 paling tinggi. Ini cuma 3.000 cuy. Aduh he. Oke lah, jadi ya segitu aja untuk video gua pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Gua di sini Rafalina Dana pamit dulu and see you all next time. Goodbye.